tetap semangat. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pertanaman. Nah, oke. Jadi di kesempatan video kali ini, nah ini aku mau ngonsumsi, mau bikin halaman ini menjadi kebun bunga yang sesuai yang saya impikan. Karena ini lambat laun suasananya udah mulai teduh, udah mulai dingin. Jadi aku mau siap-siap mau memperbaiki kualitas bunganya ya. Nah ini aku koleksi bougainville ini di pot. Banyak, nanti tak bikin koleksi-koleksi gitu ya guys ya. Ya oke, aku tak tata menata. Ini tak cari bunga yang mana ya enaknya ya. Tak nyari bunga yang mananya yang enaknya ya, yang puas. Itu pot itu kayaknya cocoknya yang ini guys. Oke, aku mau nata ini dulu ya. Oke. Mas Gi. Jadi ini aku lagi mengendalikan sesuatu, nyita duit. Nah, jadi ini mau tak tanam ya, guys. Nah, set kok pas. Tanam seperti ini. Dan habis itu mau tak taruh di tak tata-tata di tempat ini, guys. Tempat sebelah ini, guys. Kalau kita nggak nyetak uang, gimana uang dapat kita hasilkan ya guys ya? Ini intinya nyetak uang ini guys. Oke, aku mau cari tanah dulu. Bentar, aku tak cari tanah dulu. Tanahnya aku carinya di sini guys. Nah, di sini tanahnya. Nah, ini tanahnya, guys. Nah. Nih, oke, bentar tak cari. Oke, okay, guys. Aduh, saatnya kita menata tamannya ya. Ini nanti masih ada badukannya di sini, nanti dikasih badukan ini nanti dipindah ya, biar kelihatan bersih. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita bikin kebun bunga. Wah, yang jelas ini nanti pindah bos, tidak menghalang-halangi pandangan, pindah. Aduh, capek guys. Oke, kita tata lagi sama dari ini guys. Berat. Jas. Jadilah kebun penuh warna. Aduh. Ini hasilnya. Tuh. Wah, gapat. Nanti 1 2 3 4 ada 4 4 nanti di sini. Wah, gapat pas. Pas menunya. Sip. Ya, wis. Dikit demi sedikit wis toh, guys. Lama-lama akan menjadi bukit, guys. Cuma 2 ini nanti dipindah. 3 ini dipindah, tinggal 2 sini. Gampang kok, dipindah nanti kok. Kita pikirkan nanti. Capek. Nanti itu pesenannya itu nanti ada seperti ini loh guys. Ada kaki-kakinya ini loh guys. Ada kaki-kakinya ini. Cuman belum jadi kaki-kakinya, masih dipesankan. Kaki-kakinya belum jadi, masih dipesankan. Nanti agak
tinggi gitu, wah keren pokoknya. Oke ya, lanjut. Aduh, capek. Aku tak nata itu dulu. Oke. Aku yang goyang. Oke guys, sudah selesai ya guys. Nah, ini hasilnya. Ini nanti masih dikasih perhati-hatian. Cakak. Iya, ya, tak. Belakang-belakang tak. Tata ben rapi, ben bersih. Ben. Iya. Ini hasilnya. Pembungaan-pembungaannya. Nah, ini hasilnya. Ini mau tak tata lagi, shred lurus gitu, lurus buat di pot-pot ini. Yes. Ini masih ada 1 yang kosong, 2 3 4 5 6. Wah, pokoknya iki engko full penuh dengan warna-warni. Yes, seperti inilah kahanan dan kondisinya ya, bosku ya. Nih, yang penting kita tetap disyukuri, tetap selalu usaha dan usaha. Dan mendapatkan hasil yang maksimal, dan biar mendapatkan hasil yang benar-benar expensive. Oke. Wis mantap. Iki mah aku cek kurang siji iki lho, mah tak totone mah. Ini iki lho mah. Sret. Kena gerong pot. Dadi ben gak gawe dalanan iki. Masuk ya. Bojoku wis sangkai manut, guys. Aku tuku pot sak meneh mbane. Iya. Iya, yo, ya tok bojoku iki, guys. Iya, ramon. Aduh. Mindah anggrek. Dipindah iki ben gak ketutupan iki. Ben gak nyumpek kemripat. Telu iki dipindah. Telu iki dipindah. Lah nek ngene iki ku lho jek enek kaki-kakine ketutupan mengko mah. Hah? Gampang lah mengko. Tak gaekne pikiran yang profesional dan intelligent. Gitu ya guys. Oke. Oke. Ya, bosku bosku guys. Aduh, capek. Rebutan, guys. Iya. Mantap ya. Masuk ya, mah. Wow, jos ciro lupa guys, jos. Manfaatnya bataku punya manfaat guys, ini juga punya persemaian dalam, punya pembibitan dalam pian, dalam. Oke, lur, mungkin gitu dulu, saya mau menurunkan project ya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.